Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam berkah melimpah ruah. Hijau, hijau, hijau. Yes, tepat di depan kita ini ada handphone Huawei KII L22. Jadi permasalahan HP ini dia restart terus menerus. Mungkin tadinya saya juga sempat berasumsi ini kayaknya bootloop atau software atau hardware yang gimana gitu. Tapi sebelum kita coba hal-hal yang bagi saya agak sedikit berat, saya coba di baterainya dulu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu penampakan pada HP-nya. Saya hidupin. Ya, hidup ya. HP-nya hidup. Kita tunggu sejenak. Ya, ternyata dia restart lagi tuh. Hidup lagi. Jadi terus berulang seperti ini aja. Kita tunggu lagi sebentar. Kita coba lihat lagi. Oke, kita langsung aja cabut baterainya. Kebetulan ini udah saya bongkar ya. Udah saya buka. Jadi langkah pertama kita harus memulai dan mencari dan menganalisa hal-hal yang termudah dulu, jangan yang tersulit dulu. Tapi saya lihat sih baterainya, biasanya saya coba di baterainya IC, kayak IC Pius gitu ya, ada yang ada di PCB baterai yang kecil itu. Cuman kalau dilihat dari fisik nih baterainya masih bagus banget. Tetapi tidak ada salahnya kita coba dulu dari hal-hal yang termudah dulu. Ini kita udah saya buka bautnya juga ini. Jadi kalau saat membuka casing belakangnya, dan juga jangan lupa ya, SIM tray-nya itu dicabut dulu, dilepasin dulu. Ini baterainya juga akan dilepas secara perlahan. Ya. Ini kita geser dulu. Di sini, di boot sini. Biasanya sih berhasil. Jadi saya selalu mencoba hal-hal yang termudah dulu. Ya, sudah terbuka. Saya fokusin dulu ya. Nah ini, saya akan coba jumper ini L4 itu serinya. Saya akan satuin ini. Ini akan saya satuin. Ini ya. Bebas mau langsung di jumper pakai timah juga boleh, mau pakai kabel jumper juga boleh. Bebas gimana kebiasaannya aja. Kebetulan saya pakai kabel jumper nih. Saya gunakan kabel jumper. Iya, satu lagi. Oke, saya akan gunting dulu. Karena butuhnya sedikit doang nih. Lanjut kita sambungkan ke sisi yang satunya lagi. Ya, sudah tersambung. Yep, sudah tersambung. Ayam mulai berkokok. Ini ya. Ya, ini kabel jumper ini. Langsung kita coba aja. Tutup kembali. Kita coba langsung. Saksikan bersama-sama. Sedang mulai. Kita lihat apakah ini berhasil. Kalau nggak berhasil, ya kita coba lagi yang lain.
ditunggu dulu. Iya, dia masuk menu itu. Tampilannya agak meyakinkan. Apakah dia merestart lagi? Kita cek lagi, kita tungguin. Ayo sahabat. Ayo, ayo. Iya. Oke, berhasil. Jadi pastinya jangan kita asumsikan, jangan kita analisa dengan hal-hal tersulit dulu. Kita coba yang termudah aja dulu. Memang sih kayak bot lob gitu ya. Posisinya seperti bot lob, dia mati hidup, meskipun software atau gimana. Tetapi saya selalu seperti ini. Coba dulu hal-hal yang termudah dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sekian. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau, salam berkah, melimpah ruah. Hijau, hijau, hijau. Yes. Thank you.